Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefina Olivia Sinagula, biasa dipanggil Olivia, saya kelas 10H. Jadi sekarang saya akan membagikan beberapa video terkait tentang kegiatan sehari-hari di dalam rumah dengan tema kerjasama di lingkungan rumah. Selamat menikmati. Oke guys, di sini video pertama ini adalah kegiatan biasa bulanan, pergi belanja bulanan bersama my sister. Terus di situ ada barang pertama yang dibeli adalah mie. Ya sok berkaca dulu pertamanya, terus ini ya part terakhir lah perbelanjaan kami beli barang itu. Terus setelah itu ini adalah hari dimana hari Jumat Agung ini take waktu satu minggu setelahnya. Setelah itu di sini ada perkumpulan keluarga biasa, ada kakak, terus ada mama dan bapak. Mau pergi selamat pesta Paskah di rumahnya oma. Ya guys, terus di sini ya, biasalah action dulu nih, lagi coba tangan kan, lanjut masih ya itulah, masih itu action lagi. Action secantik kegiatan yang sebenarnya di dalam rumah lagi tuh, yaitu menjaga adik-adik. Ya, di sini ada namanya siapa? Al. Di sini namanya? Al. Kau namanya siapa? Aleta. Di sini namanya? Al. Al. Dan saya namanya Oli. Jadi kegiatannya saya tuh sebaring melakukan kegiatan kerja tugas yang lain, saya juga menjaga mereka. Karena orang tuanya itu pergi apa? Pergi kerja. Pintar. Ya. Terus pasuran ini ya, biasanya ke acara segini teman juga yang hahaha. Ngopi masih umat mi. Nah, pas malamnya lagi lanjut jaga bocil-bocil kecil, tapi untungnya ada kakak jadi bisa bantu jaga mereka yang sangat. Nah, besok paginya itu kami ada tes paskibraka, tes paradila itu di Dinas PPO. Tuh ramai, banyak sekali teman-teman dari sekolah-sekolah sekabupaten Manggarai. Ya, seru-seru sekali. Nah, pokoknya kami latihan tuh sampai jam 2 siang. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu kami kembali lagi ke GOR. Terus kami pindah ke Polres. Dan kami latihan tuh pokoknya lama sekali. Karena kami di situ ada tes PBB dan tes kesamaptaan, tes fisikla. Pokoknya kami pulang malam. Dan iya, terus di paginya, besok paginya itu saya langsung melaksanakan tugas saya, yaitu menumbuk. Kopi, ya terlihat di sinilah saya sangat bersemangat sekali, karena tidak tahu lagi, saya tidak merasa capek karena mungkin saya masih bersemangat tentang hari-hari kemarin, ya kan? Dan iya, saya tidak sendiri karena my grandma, oma saya, yang membantu saya melaksanakan tugas yang sebenarnya saya supaya mempercepat waktu. Dia sangat baik sekali. Oke teman-teman, itu saja beberapa kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan di rumah. Sekian dan terima kasih.